guys, kembali lagi bersama saya Adar Ramadan, dan kali ini saya akan melanjutkan game Limbo. Di episode kemarin, saya itu audionya ancur guys, sumpah aja brecek. Jadinya mau nggak bakal saya edit tuh video, saya geretakin aja udah, jadi keskip ya guys episodenya. Dan kita sudah sampai di sini, nah mesin pencetak nih guys. Skip dulu, soalnya lagi jalan itu di treadmill, luar biasa ya. Lagi nge-record enak-enak, giliran mau diedit audionya malah rusak. Ini efek dari mic nih, ini mic-nya cacat ini guys, mic murah saya pakai. Audionya itu jelek. Nah, ini dia guys. Jadi daripada saya ulang, ya mending saya ceritakan saja ya kejadiannya. Kemarin itu saya di kapter ini. Nah, kan habis lewat capung itu. Kita sampai di sini guys. Di ruang seperti ruangan mesin yang ada roda gigi besarnya itu ya. Ini nih ruangannya bisa berputar guys, ini dia no. Pusing sekali saya lewat sini nih, gila. Terus sampailah di sini, di treadmill yang ada mesin penjepreknya guys. Dan di sini saya dikejar oleh batu raksasa ini di dalam ruangan yang berputar guys. Nah, dan setelah itu sampailah di sini ya. Oke, kita lanjut aja gamenya ya, resume. Nah, ini dia guys hasilnya. Si Limbo terhipnotis dan sampailah di mesin treadmill penjepreknya nih ya. Nah, oke, kita sabar, nice. Oke, ini dia guys, nasib jadi Limbo, cerot. Oke, saya udah tahu guys sampai sini nih guys, ya. Nah, udah sampai sini soalnya saya, sudah sampai sini. Di sini saya episodenya berakhir dan astagfirullahaladzim. Tiba-tiba saja audionya malah ya Allah, bodoh sekali aku ini ya. Mungkin karena terlalu banyak makan kacang. Nice man. Di sini saya tidak tahu harus kemana guys, karena saya mentok di sini ya. Aduh. Sepertinya bodoh sumpah. Saya harus benar-benar sabar main Limbo ini ya guys ya. Udah ujiannya sangat luar biasa dari game Limbo ini. Udah audionya jelek saat berikut. Dan nah, oke, sabar. Nice. Sabar ya, jangan sampai tergeprek lagi. Sabar, kita harus sabar. Nice, begitu maksudku ya, saudara-saudaraku sekalian. Seperti inilah. Oh boy. Seperti inilah harusnya. Oke. Nah, gimana ini guys, gila guys, buset ya, ini benar-benar susah guys, kayaknya harus seperti ini ya. Astagfirullah, salah. Buset dah sumpah. Astagfirullah, ini saya benar-benar bingung ini. Soalnya bodoh sekali di sini ya guys ya. Sampai terkencret. A few moments later. Jadi kita tuh harus menunggu. Oke, sabar. Nice. Sabar. Gitu. Itu yang aku maksud. Oh. Ini yang kumaksudnya ini. Seperti ini yang kumaksud. Smart. Mind timing, ketepatan, dan sekarang apalagi nih, ada logo listrik di sana ya. Aduh, sepertinya saya curiga dengan mesin ini. Ayo kita ke sana dulu ya. Apakah yang terjadi di sini, ada apa ini? Sepertinya kita harus mendorong ini terlebih dahulu ke sini.
untuk menghindari kekacauan yang ada. Oke. Tapi sekarang saya naiknya gimana ini, bro? Sepertinya ya, ini juga harus bermain. Sebentar, ini fungsinya buat apa, cok? Naik ke atas itu. Yes. Apakah nanti setelah harus seperti ini kali ya? Setelah tos itu dipencet, ini akan naik. Apa akan ada listrik nanti? Saya tidak tahu. Jadi pokoknya kita harus menggunakan pintar-pintar main ini nih. Kita harus pintar-pintar ya, main kayak gini ya nih. Soalnya bawahnya listrik, cok. Ini benar-benar tantangan yang memuakkan, sumpah. Terlebih lagi sangat cepat turunnya. Benar-benar bikin emosi. Sepertinya harus seperti ini nih. Kita dorong dulu ke sana, langsung naik. Yap. Oke, saya paham. Mati, itu mana kejang-kejang. Oke, saya paham. Pertama, kita dorong ini ke sini, lalu kita naikkan, lalu kita kita tunggu sampai ininya itu mendekati ke sini. Oke, now. Let's go, Limbo, jangan lama. Anda lama sekali, Limbo. Anda benar-benar bodoh. Sampai membuatku mengatakan kata-kata kasar ya. Jangan sampai saya toksik. Luar biasa sekali. Let's go. Lama sekali ini bergeraknya ini. Tidak bakal nyampe dong. Jadi saya harus seperti apa? Saya harus gimana? Sepertinya ada timing yang tepat ini. Kita harus menggunakan cara yang sangat cerdas di sini, guys. Harus gunakan otak. Jangan pakai logika. Kita harus menggunakan otak. Dengan berpikir panjang akhirnya ya selesai juga stage ini, berhasil juga akhirnya saya melewati. Aduh. How could this happen to me? I made my mistakes. Got nowhere to run. The night goes on, the sun's fading away. I'm sick of this life. I just wanna scream. Telah berhasil. Saya lupa mendorong kontainernya ke sini dan diulang kembali. Saya sudah tahu Anda tidak bisa menipu saya lagi, Limbo. Ah, gitu guys, mantap sekali, bukan? Ini benar-benar tring tangan yang sangat panjang. Saya mikir keras ini sampai capek saya. Oh, untung ada senternya. Oke, sepertinya saya harus naik atas ini. Sepertinya akan ada rintangan yang berbahaya di bawah sana. Ternyata ya. Luar biasa sekali ada mesin penggiling dan saya tidak bisa menempatinya. Bodoh sekali Anda, Limbo ini. Oke, sabar. Tetap stay cool, stay humble, stay cool, stay tolol. Oh, sekarang kamu duluan lah, mesin tempur. Let's go, minasan, konnichiwa. Ya, luar biasa sekali. Saya menggunakan rumus Jeremy Polin ini, guys. Jadi sehebat ini. Man, what the hell, bro? Gimana ini? Kereta ini memencet secara otomatis tombol. Ya ampun, saya harus main cepat ini berarti ya.
Oke, sabar, sabar. Sabar ya, sabar. Tetap sabar, tetap sabar, tetap sabar, tetap sabar, dan lari laju, lari laju, lari laju. Gimana caranya dong? Gimana? Oh, kayaknya saya bisa matiin nih. Bisa dimatiin gak sih listriknya? Iya gak sih? Saya nggak tahu loh. Terlalu jauh. Ayo, 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 ayo. Ini gimana ya ampun? Ini gimana dong? Aduh, mati pisang kelindes loh. Mati pisang kesetrum. Anjir, mati kepenyek saya cok. Jadi tempe. Oh, sabar, 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 sabar. Bisa nggak ya dimatiin? Gak bisa anjing. Oh, aduh, sedikit lagi. Sedikit lagi, iya. Oke. Kalau kalau nggak loncat, cepet gak sih ini larinya si Limbo ini? Kita coba nggak loncat-loncat ya guys ya. Sangat bodoh sekali Limbo ini, larinya benar-benar lambat. Cukup sampai sini saja guys, saya benar-benar sakit kepala sumpah ini main Limbo ya. Habis ini saya pengen nonton YouTube dulu gimana cara melewati stage ini, jadi terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. Saya benar-benar pusing sekali dengan episode kali ini. Dan jangan lupa klik tombol like, subscribe-nya buat yang belum subscribe. Terima kasih buat yang udah nonton sampai habis. Stay terus di channel saya. Tunggu konten-konten dan video-video dari saya. See you next time. I'm Adan Ramadan. Sign out.